jumpa lagi di Arisa Zia Channel. Kali ini aku mau review produk dari Real Good. Nah, Real Good ini aku beli harga Rp3.500 ya di minimarket ya. Kita coba ya. Kita coba buka ya. Tuh. Nah, ada pipetnya juga. Dan dia tuh Real Good yang rasa coklat ya, rasa serealan coklat ya. Karena dia juga yang rasa strawberry, tapi aku pengen coba yang rasa coklat. Karena aku kurang suka sih yang rasa strawberry. Nah, masuknya dari mana ini? Tuh, dari sini. Bukan dari sini ya. Ini untuk gantungan kali. Kayak dari sini nih, di open here. Salah-salah ya. Maklum nih aku belum pernah coba sebelumnya, jadi aku enggak tahu gimana cara bukanya. Nah, ada di sini. Masukin di sini. Nah, tuh ya. Coba ya. Manis ya, dan terasa coklatnya. Susunya juga terasa. Nah, isinya juga 125 ml. Lihat enggak? Dan dia tuh produk dari mana ya? Ini tuh produknya dari mana sih? Aduh, enggak kelihatan di sini nih, aku enggak bisa. NK ya, apa sih produk mana ya? Produk NK ya, enggak tahu ya. Produk mana ini? Nah, tuh. Jadi dia susu rasa coklat. Jadi dia diproduksi PT So Good Food ya. Oh, dari So Good ini. So Good. Nah. Lumayan. Ini coklatnya khas banget ya, maksudnya terasa banget coklatnya dan manisnya juga terasa. Kita coba. Ini pakai gelas ya. Gimana warnanya? Nah. Ini dia warnanya. Tuh. Coba ya. Oke. Susunya juga terasa ya, cuman dia lebih ke apa ya? Kalau menurut aku dia lebih manis ya. Agak sedikit manis. Manis banget sih enggak, cuman memang lumayan lah ya. Main-main. Oke, sekian dulu review dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ikuti terus channelnya dan nantikan video-video selanjutnya.